Okay guys, sekarang saya akan menjelaskan beberapa perangkat yang dipergunakan di sound lab saya ini ya. Mungkin yang pertama ini yang akhir-akhir ini sering saya pergunakan adalah turntable. Turntable ini turntable bermerek Technics ya. Tipenya adalah SL1210 MK2 yang merupakan salah satu turntable legendaris karena dari tahun 1979 produksinya itu SL1200 dan SL1210 itu extend sampai tahun 2010. Jadi satu rentang yang sangat panjang, dan saking populernya ini laku sebanyak 3 juta unit di seluruh dunia ya. Jadi biasanya aplikasinya banyak dipergunakan oleh para disc jockey ya. Kenapa? Karena dia sangat reliable gitu ya. Nah, karena ini turntable lama, terus terang saya banyak dibantu sama teman-teman dan sahabat saya, ada Pak Wiono, Pak Kecung, Pak Awi gitu ya. Mereka teaming up juga sama saya untuk melakukan proses restorasi maupun setting dari turntable teknik ini. Saya sengaja memilih warna merah, Red Ferrari, karena memang untuk memberikan kesan fresh ya. Karena ini kan barang sudah lama, standarnya berwarna silver atau hitam. Nah, saya pengen warna yang berbeda. Nah, jadi mungkin bisa diperhatikan ya, ini saya buka mikanya ya. Di sini saya memperkenalkan slip mat ini, saya beli dari sahabat saya Mas Syarifuddin Lamasa, itu yang punya produksi, dia bisa melakukan restorasi Mika SL1200 maupun juga slip mat ini. Kemudian bareng sama Pak Awi, kita mencoba untuk melakukan kolaborasi, kita pilih warna-warna yang memang memungkinkan untuk mendapatkan kesan fresh dan juga sehat ya. Nah, terus di sini sengaja saya taruh logo Ferrari karena emang ini Red Ferrari gitu ya, dan detailnya mungkin bisa dilihat juga. Every detail di sini dipikirin ya. Jadi ada tombolnya, ada slidernya, kemudian ada juga bagian dari housing tone arm-nya. Ini kita memang cat secara khusus. Dan uniknya ternyata dari sini juga saya mendapatkan perhatian dari dalam dan luar negeri. Jadi banyak yang tanya, bahkan ada beberapa yang sudah minta dibikinin ya turntable yang modelnya seperti ini ya. Nah, terus kemudian untuk settingnya saya banyak dibantu oleh Pak Wiono, juga Pak Kecung ya, baik secara offline maupun online. Jadi lucu, kita ada yang teleponan, ada yang model Zoom dan sebagainya, itu termasuk oleh Pak Bing Wijaya, salah satu senior ya. Itu beliau-beliau ini banyak menyarankan kepada saya untuk diatur VTA-nya ya. Itu mungkin pada sesi lain akan ada penjelasan khusus teknis tentang hal-hal yang terkait aspek dari turntable, tapi prinsipnya adalah bagaimana mengoptimalkan suara dari turntable itu dan bisa matching kepada sistem yang dimiliki oleh saya secara keseluruhan. Dari perangkat teknik ini saya hubungkan ke preamp AudioNode M1 ya. Di situ menjadi pusat kontrol yang akan kita bisa milih selektor dari inputnya. Jadi saya di situ bisa punya input turntable, bisa punya input high res, bisa punya input tuner radio ya. Bisa juga punya input compact disc ya. Untuk high res saya pakai Rune Server ya. Kemudian untuk CD saya pakai AudioNode ya. Kalau turntable saya ada dua ya. Jadi ada beberapa, tapi yang saya pakai harian ada dua. Itu bergantian. Jadi satu lagi ada SLD3 ya yang saya pergunakan. Nah, kemudian dari preamp itu saya hubungkan ke power amplifier AudioNode. Dia ada monoblock 2 ya, single ended.
dengan tabung 300B. Kemudian dia sebetulnya wattnya kecil, tapi dia high current. Jadi saya senang karena suaranya itu bisa mendrive loudspeaker yang memang kebetulan loudspeakernya adalah buatan dari tim dari Indonesia ya, yang dinamakan RAI Ganesawan. Dan itu drivernya sendiri buah karya dari orang Indonesia yang bernama Dr. Risi Gurbani yang memang sangat intelligent, sangat passion ya, sangat menginginkan membuat driver-driver kelas dunia di bawah bendera RG Sound Lab maupun Audible Physics ya. Jadi saya juga banyak dibantu oleh orang-orang hebat di dalam industri ini gitu. Dan saya juga banyak sekali mendapatkan support atau dukungan dari sahabat-sahabat saya seperti Om Basuki Rahmat, Om Rizal Firmansyah gitu ya, Om Handi, Om Daniel Suroyo. Kemudian juga saya juga banyak berinteraksi dengan Pak Hendra Wijaya gitu ya. Jadi ada banyak orang-orang yang kalau boleh saya ngomong, ini tidak serta-merta bisa begini kalau saya tidak memiliki orang-orang yang mensupport saya ya. Jadi itu saya berterima kasih kepada semua yang sudah membantu mewujudkan hal ini di Sound Lab saya gitu ya. Nah, saya juga mempergunakan subwoofer. Subwoofernya itu bermerek Velodyne dengan custom servo unit yang dibuat sesuai dengan kebutuhan saya ya. Jadi amplifiernya sendiri mempergunakan amplifier tabung Kain A50T gitu ya. Jadi itu totally blending dengan speaker utamanya. Nah, inilah yang sebetulnya mungkin ya sekilas saya sistem di tempat saya. Terus terang ini perpaduan dari beberapa brand maupun perangkat dari berbagai negara ya. Jadi ada yang dari Jepang, ada yang dari UK, United Kingdom, ada yang dari Indonesia, kemudian juga ada yang dari China, kemudian juga ada yang dari ya kabel-kabel, ada yang dari Indonesia, juga ada yang dari Audionet UK gitu ya. Kita mengcombine semua ini karena memang yang saya cari itu sebetulnya adalah kualitas yang optimal dari perangkat yang saya pergunakan ya. Jadi sinkron dengan tujuan saya bahwa di Sound Lab itu sebetulnya dia bukan ruang dengar khusus, bukan ya. Sebenarnya itu ruang kerja yang bisa didengerin, ruang kerja yang di situ bisa menimbulkan inspirasi buat saya gitu ya. Baik melakukan eksperimen di bidang audio maupun juga di dalam misalnya mengelola grup Rumah Audio Indonesia yang memang saya dirikan bersama dengan beberapa admin lainnya ya. Jadi terus terang di tempat inilah saya menggali inspirasi, mendengarkan musik, melakukan relaksasi di tengah-tengah kesibukan saya di kantor gitu ya. Jadi kalau setelah pulang dari kantor itu biasanya saya melakukan refreshing di ruangan ini ya. Intinya adalah seperti ini sebetulnya teman-teman. Kalau kita bicara audio itu yang terbaik, itu sebetulnya kalimatnya adalah relatif ya. Karena yang terbaik itu sebetulnya melekat kepada kita. Mau sampai di mana, dengan cara seperti apa, itu sebenarnya melekat pada orangnya. Jadi tidak bisa serta-merta kita misalnya beli perangkat mahal-mahal maka suaranya langsung jadi. Kita wajib memperhatikan stepping-nya. Kemudian kita wajib juga misalnya mencoba memiliki filosofi, apa sih sebetulnya kita cari. Dan yang terakhir jangan lupa bahagia, jangan lupa happy. Jadi jangan sampai kita perangkat-perangkat yang ada itu justru membuat kita unhappy karena kita lebih banyak melekatkan kepada harga atau melekatkan kepada gengsi gitu ya. Tapi lekatkanlah itu kepada kebahagiaan kita dan orang-orang sekitarnya. Jadi saya juga menginginkan orang-orang yang misalnya main ke sini juga bisa merasakan happy itu. Dan moga-moga sistem di rumah teman-teman itu juga menjadi lebih baik karena kita lebih enjoy, lebih relax, dan lebih bisa melakukan sharing and learning together.
Ya, kira-kira demikian. Ya. Makasih guys.